Sejak satu minggu sebelum Lebaran Idul Fitri, roda ekonomi di Pasar Sarolangun naik drastis. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak Bank 9 Jambi Cabang Sarolangun, saat ini putaran ekonomi sudah capai miliaran rupiah dalam satu harinya. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Bank 9 Jambi Cabang Sarolangun M. Ridwan. Menurutnya, sejak satu minggu terakhir, pihaknya harus mengisi uang di ATM Bank 9 yang ada di Sarolangun setiap hari. Padahal jika dibandingkan hari-hari biasa, pihak bank baru mengisi uang di mesin ATM 3 atau 1 minggu sekali. Kalau stok cukup lah Pak. Cukup kalau untuk nominal di ATM itu cukup, saya rasa cukup itu Pak. Dan sampai dengan sekarang kita selalu pantau aktivitas masyarakat menarik uang. Nah, kita punya sistem kalau misalnya uang itu kurang itu langsung kita masukin lagi. Surya Abadi, Jambi TV.